Alhamdulillah. Wih, langsung jatuh, Son. Langsung jatuh dalam perahu. Ikan sarden, teman-teman. Tapi lalai DP bibir, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat teman-teman semua ya. Saya pakai teknik yang kemarin lagi, teman-teman. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung turunkan ya. Soalnya kemarin saya masih penasaran. Ini sabiki. Kotrekan atau rinta ya, barinta. Tidak tahu apa di daerah teman-teman ini namanya. Jelas ini jarang sekali boncos ya kalau pakai teknik ini. Saya sudah buktikan, teman-teman. Saya coba pakai 15 mata kail. Oke. Kita goyang-goyang seperti ini, teman-teman. Iya, dimakan. Tahu ikan apa ini, teman-teman? Alhamdulillah. Wih, langsung jatuh, Son. Langsung jatuh dalam perahu. Ikan sarden, teman-teman. Sarden, teman-teman. Ini ada dia lewat, pasti dimakan, teman-teman. Pasal ada dia lewat di bawah perahu kita. Cepat sekali kita dapat ikan goreng kalau teknik ini. Satu ekor tapi lancar, teman-teman. Lancar dia. Oke, makan lagi, teman. Hmm.
dimakan terus, teman-teman. Ikan sarden. Terus satu-satu ekor tapi lancar. Satu lagi, teman-teman. Matang lagi. Tak lempar semua, tiada yang didapat. Belum bodong pe bibir ini ikan ini. Yang terbuat dari kertas tahu dong pe bibir ini. Tapi lalai DP bibir. Thank you.
makan rame-rame, teman-teman. Oke sobat mancing, cukup sekian video kita kali ini. Semoga teknik ini bermanfaat ya buat teman-teman yang hobi mancing. Terima kasih sudah nonton. Sampai bertemu pada video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.